Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Gimana kabarnya? Benar-benar semua sehat? Alhamdulillah. Ini mohon maaf, saya nyoba kursi baru. Baru kali ini, kayaknya itu kemarin tuh ada yang nyumbang ke masjid itu. Terus katanya dipakai untuk pengajian-pengajian. Apa yang enak? Kalau enak bisa ngelesehan lagi lah. Baik, tadi sudah baca Quran ya? Alhamdulillah. Kita baca doa Qul ya'udzu yang kemarin sudah jenengan dapatkan. Qul ya'udzu. Gak apa-apa. Ada yang belum punya? Belum punya ibu? 1, 2, 3, 4. Mbak Dewi. Logistik. Yang kayak gini. Yang kayak gini. Ya itu adalah persaudara. Yang kemarin dibagikan ketika Mila. Sudah. Besok yang dikotong apa ini dulu? Ini sama. Oh, sisanya dulu ya? Oh, tanya sih sisa. Masih banyak ya? Oh, habiskan dulu ya sisa. Nanti on kamera tidak mengarah ke istri saya ya. Ya, mau lepas jaga. Di belakang itu masih kurang dua. Biasanya saya haus kayak gini mau minum kok gak kayak gini. Oh iya, kita pulang motor. Tadi kalau disuguhin boleh tak minum nanti balik. Lupa. Tapi subhanallah, tadi kan baca Quran dengan baca Quran itu keajaibannya ketika orang sedang berpuasa, kondisi haus, baca Quran itu justru air liur itu akan keluar berlimpah. Lain kalau ngomong begini airnya malah air liur itu habis sehingga serat. Haus banget kalau ngomong. Tapi kalau baca Quran itu malah air liur akan berproduksi berlimpah di mulut. Kalau air liur sudah banyak di mulut tinggal ditelan. Itu salah satu mujizat Quran. Jadi kalau jaringan sia-sia, haus itu baca Quran. Kalau udah baca, tinggal ditelan. Harap gak itu? Harap. Mujizat itu malah. Tapi harap. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mari kita baca. Qul ya adim, anta adim, mimma nakhana khana.
Sirah.
Rabbi inni as'aluka al'afwa anni wa lam yakhir fika dhanni ya malikal mulki ya awal ya aliman sirri minna tatatika sitro anna wa afina wa'fu anna keluarganya yang masih keras
Ya Arhamar Rahimin, siapapun yang hadir di majelis ini ataupun yang pernah hadir di majelis ini, jangan engkau wafatkan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kami menutup usia kami sementara engkau belum ridho kepada kami. Ya Allah, ridholah kepada kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu, dengan pandangan kasih sayangmu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkan doa-doa kami, dan ampuni semua dosa-dosa kami. Rabbana innana amanna fa'fir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita baca qasidah dulu ya. Baca Khairul Bariyah halaman 61. Halaman 61. Pertama kita baca dua kali itu. Lalu setiap dua bait, setiap dua baris atau setiap satu bait selesai, kembali ke Khairul Bariyah. Thank you.
Siti Aisyah itu nyari jarum yang jatuh pun tidak ketemu-ketemu karena gelap rumahnya, tapi tiba-tiba ruangannya itu menjadi terang sehingga Siti Aisyah ketemu itu jarum yang dicarinya tidak ketemu itu menjadi ketemu. Ini jarum yang saya cari gitu ya. Penasaran ini kok bisa terang rumah saya karena apa? Melihat di pintu ternyata Rasulullah baru saja masuk ke dalam rumah. Terangnya ruangan itu karena pancaran cahaya dari wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Disitulah Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, ya Aisyah, maka sungguh celaka nanti orang yang tidak bisa melihat wajahku. Celaka di hari kiamat orang yang tidak akan pernah bisa melihat wajahku. Itu kata Nabi Muhammad. Maka sedih kalau ada orang di dunia sudah seperti apa dia beribadah, kalau Nabi tidak mengizinkan untuk memberikan wajahnya untuk ditatap, dipandang oleh umatnya. Makanya kita minta khairul bariyah, wahai sebaik-baik manusia Nabi Muhammad, nazaroh ilayya, pandang saya, lihat kami, tolonglah lihat kami, alihkan pandanganmu kepada kami. Ma anta ilayya sidikan zulmatiyah, engkau adalah gudangnya pemberian, orang yang sangat dermawan, sebaik-baik yang suka memberi. Makanya sampai di bait terakhir dari qasidah ini adalah inni muhibbun bi dzikri Ahmad, sungguh aku senang mengingat Nabi Muhammad. Sungguh hatiku bergembira mengingat Nabi Muhammad bi dzikri Ahmad. Bisyir muhibban yasiri walau bi ru'yah, maka berilah kabar gembira bagi para pencintamu ini untuk bisa melihat wajahmu walau bi ru'yah, walaupun hanya melihat di dalam mimpi. Bashir muhibban yasiri, berilah kabar gembira untuk muhibban para pencinta-pencintamu ini walau bi ru'yah, walau hanya dengan di dalam mimpi. Bahkan dalam mimpi itu pun satu kegembiraan, kebahagiaan kita-kita ketika kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ketika saya tiba di Madinah, ketika di bis saya bimbing jemaah untuk mengucapkan salam ke Nabi Muhammad. Saya ajak jemaah mengucapkan salam ke Nabi Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salawatullah alaika.
sampai di Madinah. Kami istirahat. Saya tidur. Dalam tidur itu saya mimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau wafat. Saat setelah beliau wafat, saya sedih. Lalu datang Habib Umar bin Hafiz dalam keadaan nangis. Habib Umar, mungkin jangan pernah saya share video-video Habib Umar. Beliau menangis itu, lalu menyeka wajahnya Rasulullah yang wafat itu diusapnya. Dan waktu itu saya diizinkan juga untuk menyeka wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur saya sedih, kenapa saya melihat Nabi dalam keadaan wafat? Alhamdulillah saya diizinkan di Madinah bertemu dengan Habib Soleh, Habib Soleh Al-Jufri Solo, pemilik atau pimpinan pesantren Darul Mustafa Solo. Saya tanya beliau, ya Habib, kalau ada seseorang mimpi ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan Nabi yang wafat dan melihat orang itu melihat Habib Umar datang menangis menyeka wajah Nabi Muhammad, apa makna dari mimpi tersebut? Beliau berkata, Habib Soleh terdiam, belum berkata. Bisa jadi Nabi sekarang memang sedang menangis, sedang sedih melihat kondisi umatnya yang mati, melihat kondisi umatnya yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah saya terus mengajak para jemaah untuk membicarakan Nabi Muhammad, menceritakan Nabi Muhammad, agar kita menjadi orang-orang yang dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, benar-benar rahimakumullah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin, ya. Mungkin saya bahas satu poin penting aja sedikit tentang keseharian yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sampai bab jam berapa ya? Jam 6 sampai jam 7 ya. Atau jam 7 sampai jam 8. Catatan dengan jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8. Jam 8. Baik, sekarang jam 8. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jam 8 atau jam 7 sampai jam 8 dan jam 8 sampai jam 9? Jam 7 itu Nabi Muhammad, ya, jam 7 saya ulang sedikit, mengunjungi istri-istrinya. Dan jam 7 pagi itu Nabi mengunjungi istri-istrinya. Ini penggambaran rumahnya Nabi Muhammad. Ini rumahnya Sayyidatina Hafsah. Ini rumahnya Siti Aisyah. Ini Ibunda Sauda, Fatimah, Ummul Masakin, Zainab binti Huzaimah yang kemudian dipakai oleh Ummu Salam. Ini rumahnya Zainab binti Jahsy. Ini WC atau hari hamam. Terus di sini ada rumahnya Sayyidatina Juwairiyah, Romlah, Safiyah dan Maimunah. Ini kondisi penggambaran peta rumah, masjid dan rumah Nabi dan istri-istrinya Rasulullah. Lah, pulang dari masjid kan keluar sedikit ini. Dari jam 6 Nabi keliling satu persatu rumahnya istri-istrinya. Dengan sangat adil Rasul mengunjungi kurang lebih setiap rumah itu 10-15 menit. Setiap rumah dijata 10-15 menit. Dan Nabi biasanya sholat duhanya jam 6:30. Di mana 6:30 Nabi ada di satu rumah, di situ Nabi sholat duhanya. Kalau pas 6:30 di rumahnya Juwairiyah, maka Nabi sholat duhanya di rumah Bunda Juwairiyah. Kalau pas di rumahnya Sofia, berarti Nabi Muhammad sholat duhanya di rumah Sayyidatina Sofia. Itu Rasulullah SAW sangat memperhatikan istri-istrinya. Dan istri-istrinya menggunakan waktu-waktu kunjung Nabi itu untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Mereka memeras ilmunya Nabi sebanyak-banyaknya. Bahkan kadang para sahabiah, perempuan-perempuan pada waktu itu standby di satu rumah, misalnya di rumah Sofia.
beberapa perempuan kumpul di sana. Kenapa? Karena nanti sebentar lagi Nabi akan sampai di sini. Jadi mereka kumpul di situ untuk apa? Tanya-tanya masalah agama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah perempuan-perempuan itu bermajelis sama Nabi. Orang kita 10-15 menit Nabi pindah lagi ke sana begitu. Tapi kalau misalnya kadang begini, istri-istri Nabi ini semua berkumpul di satu rumah. Supaya apa? Supaya waktu jumpanya lama. Karena kalau sudah berkumpul di sini, Nabi gak akan mendatangi satu persatu. Dan sudah kumpul di satu tempat, sehingga waktu ketemunya itu lebih lama. Bisa 2 jam, kan? Dari jam 6 sampai jam 8. Lebih lama. Subhanallah. Disitulah Rasul menggunakan waktu-waktunya untuk memperhatikan istri-istrinya sampai jam 8. Nah, ketika suasana sekitar jam 8 pagi, Rasulullah menyudahi kunjungan ke istri-istrinya. Dan terakhir, setelah itu beliau akan ke masjid. Jadi tadi jam 6 pulang dari masjid, jam 6 sampai jam 8 mengunjungi istri-istrinya, lalu setelah jam 8 Nabi ke masjid lagi. Tapi ini enggak lama, sebentar Nabi jam 8 di masjid. Untuk apa? Melihat kaum Suffah. Kaum Suffah itu orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Dia enggak punya tempat tinggal, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Dibuatkan tenda-tenda gitu di emperan Masjid Nabawi, dibuatkan tenda-tenda, pilih-pilih kamar, mereka tinggal di situ. Dan nanti Muhammad SAW jam 8 pagi mengunjungi mereka, kaum Suffah itu. Lalu setelah mengunjungi, menyapa orang-orang Ahlus Suffah yang gak punya tempat tinggal itu, lalu Nabi kembali ke rumah istrinya di mana Nabi punya jatah hari itu tinggal kepada istri tersebut. Entah kepada Juwairiyah, Rotlah, Ummu Habibah, Maimunah atau siapapun. Jadi setelah mengunjungi Ahlus Suffah, Nabi akan berdiam di rumah salah satu istrinya di mana yang beliau kejatahan gilirannya lagi menginap di rumahnya. Semua istri Nabi dapat gilirannya Rasul untuk ditinggali. Itu adilnya Nabi, kecuali Ibunda Saudah. Ibunda Saudah memang sudah mengatakan, ya Rasulullah khusus jatahku aku sedekahkan kepada Aisyah. Jadi kalau gak nginap di rumahku gak apa-apa ya Rasulullah, jatahku aku berikan kepada Siti Aisyah. Saudah ini sudah tua, wanita yang sudah tua, jadi diberikan kepada Siti Aisyah yang lebih muda. Dan agar Siti Aisyah lebih banyak belajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul, Siti Aisyah adalah salah seorang istri Nabi yang sangat produktif. Bahkan para sahabat Nabi belajar itu banyak bertanya kepada Siti Aisyah karena ilmunya sangat luas. Bahkan dikatakan di zaman pada waktu itu satu orang Siti Aisyah kecerdasannya itu melebihi semua wanita yang ada di dunia ini pada zamannya, melebihi kecerdasan wanita yang hidup di zamannya, pengetahuannya. Dan beliau juga seorang ahli pengobatan. Jadi kalau di zaman sekarang disebut apa? Dokter alternatif. Dokter zaman sekarang disebut dokter. Jadi dokternya para sahabat itu adalah Siti Aisyah. Dokter beliau. Kalau sekarang memang ada pengobatan medis dan non-medis, atau disebutnya alternatif. Yang alternatif ini bisa dua, tabib bisa dukun. Bisa tabib, bisa dukun. Kita gak boleh datang ke dukun. Nanya ke dukun saja, nanya, Mbak, kira-kira bisnis saya ini bagus gak? Oh ini gak bagus, cuma nanya, ini gak bagus mas, gak percaya saya Mbak. Ini jelas prospek kok bilang gak bagus. Pulang dia, dalam keadaan gak percaya sama dukun. Itu 40 hari 40 malam sholatnya gak diterima. Padahal gak percaya. Datang nanya ke dukun, gak percaya sama dukun, 40 hari 40 malam sholat gak diterima, itu gak percaya. Bagaimana kalau datang dan percaya? Kalau datang dan percaya, semua amalnya terhapus. Semua amalnya terhapus, maka gak boleh kita datang ke dukun. Hanya satu dukun yang boleh datangi, dukun bayi, dukun beranak. Selain itu boleh. Maka setelah Rasulullah wafat,
Siti Aisyah orang yang paling sering ditanya para sahabat tentang Islam. Itu Siti Aisyah ya. Radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad selama di rumahnya? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika di rumahnya? Membantu pekerjaan istrinya, yaitu Rasulullah, Siti Aisyah atau istri yang lain. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi ashani wa daraji, ya mencuci baju-bajunya, membantu istri, tugas yang mulia. Di situ para sahabat kadang-kadang ngumpul pada datang bertamu. Jadi tamunya para sahabat ketika bertamu di atas jam 8. Karena itu pasti Nabi sudah standby di satu rumah, enggak moving, enggak pindah-pindah. Itu di atas jam 8 pagi. Makanya pernah ada satu hadis yang diprediksi oleh para ulama kejadiannya pada waktu itu. Kapan? Nabi sedang duduk. Datanglah para sahabat satu persatu. Penuh rumahnya Nabi itu, para duduk. Saat itu ada seorang laki-laki mau masuk dan gak bisa. Dia hanya di pintu, ngelihat sudah penuh, gak ada tempat lagi. Dia duduk di ambang pintu itu. Duduk di ambang pintu. Nabi berkata, "Pak, masuk sini, masuk," kata Nabi. Dia bingung. "Masuk sini, duduk di sebelah saya." "Ya Abu Bakar, geser dikit, geser dikit." Abu Bakar suruh geser, udah sempit, suruh geser. Maka Rasulullah mendudukkan laki-laki itu di sampingnya Rasulullah dengan pahanya menyentuh pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar cemburu, orang yang paling dekat sama Nabi dipisahkan sama laki-laki ini. Selesai majelis itu bertamu selesai, semua pulang satu persatu, tamunya ini pulang semua, tinggal Sayyidina Abu Bakar yang sengaja enggak pulang karena penasaran. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah laki-laki tadi? Kok sampai ia memisahkan antara aku dengan engkau ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad, "Ya Abu Bakar, ketahuilah di antara kalian semua itu laki-laki yang paling banyak membaca sholawat kepadamu." Maka orang yang paling banyak baca sholawat ke Nabi Muhammad, dia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sholawat. Perbanyak makanya baca sholawat. Salah satu redaksi sholawat yang satu kali dibaca bisa banyak itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad adada khalqika ya Allah wa ridha nafsi wa zinata arsyik wa bidada kalimati. Baca itu. Ya Rabb, sampaikan salam dan salam untuk Nabi Muhammad sebanyak wa ridha nafsi keriduanmu. Ridhonya Allah berapa banyak? Jadi itu wa zinata arsyik seluas arsyu. Berapa arsynya Allah luasnya? Gak ada yang bisa ngukur. Wa bidada sebanyak kalimatmu, kalimatnya Allah berapa? Gak ada yang bisa ngitung.
dikatakan dalam surah Al-Kahfi yang terakhir-terakhir itu, andaikan seluruh laut samudra dijadikan tinta, tangkai-tangkai pohon dijadikan pena, tidak bisa digunakan untuk mencatat kalimat Allah atau ilmunya Allah, itu juga cukup. Makanya sehari paling tidak satu kali kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqika ya Allah wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa bidada kabinati. Kayak gini subhanallah yang tinggi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kabinati. Hanya hinya diganti kaf. Diganti kaf aja. Gitu. Subhanallah yang tinggi diganti sholawat. Sebelum yang dia diganti sholawat, kemudian hi-hi-hinya itu diganti ka, diganti ka, bukan hi tapi ka. Wazinata arsihi diganti wazinata arsik arsika. Itu. Baik, selanjutnya mungkin saya tampil ada urusan. Ini akan dilanjutkan sama pemain cadangan. Enggak, sama trainingnya, sama istri saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, banyak salahnya, banyak kurangnya. Semoga Allah limpahkan keberkahan untuk panjenengan semuanya. Selanjutnya kepada Nurul Putri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.